Halo Benzi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kamu di channel Benny Sitanggam. Hari ini kita mau makan rujak sama buah. Mama Uli apa? How do you say? Pengen makan rujak sama buah long time ago. Like Udah lama. Jadi Mama Uli punya bumbu rujak. Pengen sekali cobain. Guys, kita siapkan dulu buah-buahnya, oke? Okay? Hi, hello. Pensita mi mama Uli tidur 3 jam. Hari ini, sorry. Oke. Sekarang mama Uli persiapkan buah. Aku potong mentim. Untuk kali tidur dia. Oke. Ngomong. Ngomong apa bapak? Tapi aku mau rujak sekali. Jadi, mama Uli. Pak. Semangat, demi rujak. Ya. Si Uli lagi di luar, si Theodor. Si Uli main sama temannya, ada teman anak tetangga. Teman kompaknya, si Theo lagi bobok karena kecapean dia. Ini aku nggak tahu namanya ini. Ini namanya, oh bukan, ini apel. Ini apel. Nah, ini ada nektar di mana ini. Datang bahasa Indonesia ya. Yang hitam ini plum. Google Translate bapak. Nama kan apel. Nanti nenasnya aku tolong mama Uli potong, oke? Okay? Jangan marah. Aku nggak marah. Aku profesional. Ini nektarin. Ada biji di dalam. Ini peach mixed with apple. Ini di dalam ada bijinya. Purikul. Rasanya enak sekali guys. Mutan. Tuh itu bijinya. Yeah. Tuh jual bijinya teman. Huh? Sama peach. Oh. Kayak otak gitu deh. Kayak brain. Tuh, isinya kayak gini. Lihat. Takut di Indonesia. Kita jumpa gak di Indonesia? Sama hari waktu di Indonesia kita jumpa gak? Ya. Di mana? Di waktu di Bali atau Jakarta? Aku sudah di Jakarta. Ini harga nenasnya ini kita beli 95.000 satunya. Bang. Yang ini $450. Dua mangga itu 80.000. 79.500, 80.000. Dua mangga. Kalau yang gini ini apel, alpukat, itu warna. Ini plum. Ini plum. Plum besar. Ya. Plum mahal. Karena ada berbeda plum guys, ada yang kecil, ada yang besar, dia ada yang kayak lepek gitu. Ukraina ada banyak plum, tapi ada jenis. Ini mahal ini? Mahal, mahal sekali. Guys, kita biar kalau rumah boleh menyiapkan itu, oke? Okay? Benzi family, ini bumbu rujak terasi. Persiapkan semua. Asli dari Indonesia nih guys. Asli dari Indonesia. Taruh semua. Enggak. Semua. Enggak. Semua. Ini buat mama Uli nanti. Masih ada satu lagi. Enggak. Gimana ini?
Peter. Pak. Saya mau taruh. Gak mau taruh sama gimana kau ini? Oke, kita mau duduk dulu. Kita makan, kita coba. Oke, okay, guys. Oke, okay, Bensi Family, akhirnya kita bisa waktu berdua. Anak-anak lagi sibuk. Theodore bobo, si Uli di luar sama kawannya. Jadi kita menikmati keromantisan bakar rujak. Oh, romantis. Ayo, sikat. Ini bumbunya asli dari Indonesia. Kasih Kak Ririn. Mantap. Oke, okay, pedas deh. Iya, pedas. Level pedas. Level pedas. Iya, itu. Mama Uli udah coba level pedas. Baik, approve. Oke, kita coba. Selamat makan, semoga air liur kelihatan. Sedikit bapak, sedikit. Bang. Lima ready aku ngambil banyak. Terus gini apa ya? Mangganya sebesar ini. Pak. Sausnya segini. Betul pedas. Ananas. Dari semua buah-buahan ini, yang paling mahal di sini, ananas. Pak. Udah kucoba, Bapak. Udah kucoba. Hari ini kita itu banyak kisah terjadi. Kita tadi kan belanja ke pajak ataupun ke pasar, bukan pasar sih, ya pasar lah, untuk cari sepatu si Uli sama si Tia, sama baju si Tia. Untungnya udah dapat. Si Tio mak tidur di tanah karena dia nggak aspal ya, kayak tanah itu kayak pajak, kemana pajak tradisional, main batu di tempat yang orang pakai batu. Aku sama Mak Uli dijentungan tidur di tanah, teriak-teriak, nangis-nangis. Pak. Kejar-kejar. Tapi enggak kita angkat langsung. Dilihatin orang. Di mall juga kayak gitu, nangis kejar-kejar. Oh. Tapi kami enggak panik. Namanya anak tantrum, ya. Karena enggak tidur dia, enggak bobo ya. Capek. Dan karena dia juga masih menyusui, guys. Tapi berhasil kita atasin tanpa memperdulikan omongan orang. Ini nasi sama mangga. Sama itu mana? Bengkuang itu yang ingat gak? Yang putih, yang kayak kentang di Indonesia, bengkuang. Orang susah sih cari jambu, bengkuang, makan berdua. Ure. Ure ingus kata dia. Aku coba pakai pelan ini, yang besar ini baru pertama kali. Ini kayak buah pir di tempat mertua. Level pedas.
berpecah. Sama aku aja nih, Pias. Bapak, ada susu. Bapak udah kena? Ada susu. Susu. Ada sedikit. Bagus, sabar, ya. Ayo. Lebih enak pakai nenas sih. Kalau aku di Indonesia pasti minta nenas bengkuang, jambu itu aja biasanya. Lebih enak pakai nenas. Tapi ini nenasnya mau kita sisain karena Tedor suka makan nenas. Tedor boleh. Kita sisihkan dulu ya. Jadi gayanya. Kamu udah nangis. Udah aku bilang. Level pedas, aku tahu. Level pedas, aku tahu. Mangganya cocok kali karena asam. Asam, renyah. Misi family, kayaknya makan buahnya sampai ke situ aja dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau Uli datang. Karena kami nggak terlalu jago buat video mukbang. Ini si Theo udah bangun. Halo Theo. Ini si Uli. Udah dari luar tadi dia udah mandi, udah makan. Ya, Tio juga udah bangun. Dia mau bobok besok sekolah. Sana lah, sikat gigi lah biar bobok. Kamu juga bobok ya? Enggak. Iya. Enggak. Harus bobok sama bapak ya. Hei. Sama bapak bobok ya? Enggak. Sama bapak. Sama mama. Sama bapak. Sama mama bobok. Sama bapak lah. Mama bobok. Sama bapak lah. Uli, bapak. Apa itu lagi kau makan? Ananas. Enggak enak. Enggak. Yang pakai rujak. Pedes sekali. Dia cewek tadi cewek pedes. Udah kayak bilang jangan ya, kayak bilang. Pedes, pedes bilang kata dia. Kucoba lah, kucoba katanya. Coba makan dia, bapak. Ini si kau ini pun bobok dia bentar lagi. Hei. Ini mamanya. Udah Uli jangan taruh cabenya. Ul. Dari sana bapak, lihat bapak, lihat bapak, lihat, lihat. Lihat bapak, bagus. Ini putar, putar sini. Lihat ke bapak sini. Jangan taruh lagi rujak itu. Itu udah pedas, jangan taruh lagi. Udah pedas ini. Lihat, dia bahas. Oh. Ada lirku datang, lihat dia makan. Tapi udah kepedasan dia ini sebenarnya, udah kepedasan. Sana sekali gigi. Udah kepedasan. Enggak. Enggak usah kau tahan-tahan, Uli. Enggak. Ini bukan karena aku udah bobo. Alah. Alah.
Udah ya guys, kami taruh dulu anak-anak bobo, oke? Okay? Jadi, Theo jadi. Theo jadi. Jadi Stadon. Stadon. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.